Rencana pemeriksaan Ratu Atut Khosyah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendapat dukungan dari lembaga Indonesian Corruption Watch. ICW mengaku memiliki sejumlah bukti kuat yang akan menjebloskan Gubernur Banten ini ke balik jeruji besi. Salah satunya terkait dana hibah dan bantuan sosial Provinsi Banten sepanjang tahun 2011. Atut untuk pemenangan. Paling tidak ada tiga temuan utama. Pertama, kami melihat ada banyaknya dana hibah dan bansos yang mengalir kepada lembaga-lembaga yang dimiliki oleh keluarga Atut. Kedua, kami temukan juga aliran dana hibah ke lembaga-lembaga fiktif. Yang ketiga, kami juga temukan dana hibah yang ternyata tidak diterima utuh oleh penerima yang sudah tercantum dalam list yang sudah dikeluarkan oleh Pemprov Banten. Sedangkan untuk dana bantuan sosial, kami juga temukan dugaan manipulasi gitu ya, nama-nama lembaga penerima. ICW telah menyerahkan barang bukti tersebut ke KPK. Dengan bukti-bukti itu, ICW memprediksi Ratu Atut akan langsung ditetapkan sebagai tersangka dalam pemeriksaan yang akan dilakukan oleh KPK hari ini, Jumat 11 Oktober 2013.